Manfaat bunga pepaya dapat diperoleh karena bunga ini mengandung berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan tubuh, antara lain kalium, natrium, beta-karoten, mineral, lemak, karbohidrat, dan protein. Meski masih terus diteliti, ada beragam manfaat bunga pepaya yang dipercaya dapat berguna bagi kesehatan. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Dalam bunga pepaya terkandung berbagai macam nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Salah satunya adalah kalium. Mineral ini dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh serta mendukung kerja otot, saraf, dan jantung. Memelihara kesehatan jantung. Kandungan beta-karoten yang terdapat pada bunga pepaya dianggap bermanfaat bagi kesehatan jantung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi sayuran yang kaya akan kandungan vitamin, mineral, dan beta-karoten, seperti bunga pepaya, dapat menurunkan risiko terserang penyakit jantung dan jenis kanker tertentu. Meski begitu, hal ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Memelihara kesehatan jaringan dan daya tahan tubuh. Bunga pepaya merupakan salah satu jenis makanan yang kaya akan kandungan protein. Kandungan protein yang terdapat pada bunga pepaya membawa berbagai macam manfaat untuk kesehatan, dan salah satunya adalah membangun serta memperbaiki jaringan tubuh. Tak hanya itu, protein dari bunga pepaya juga merupakan sumber energi bagi tubuh, serta dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Mengolah bunga pepaya. Untuk mendapatkan manfaat bunga pepaya bagi kesehatan, Anda bisa mengolahnya menjadi makanan. Ada beragam sajian bunga pepaya yang bisa menjadi pilihan. Salah satunya adalah tumis bunga pepaya. Berikut ini adalah bahan dan cara pembuatannya. Untuk bahannya silahkan kalian lihat di deskripsi. Cara membuat. Rebus bunga pepaya ke dalam air yang telah dicampurkan sedikit garam. Rebus hingga lunak, angkat dan tiriskan. Tumis bawang merah serta bawang putih hingga layu dan harum, lalu tuangkan cabai rawit, cabai merah, cabai hijau, daun bawang, lengkuas, dan daun pandan. Aduk hingga merata. Setelah bumbu layu dan harum, masukkan kembali bunga pepaya dan teri. Aduk hingga merata, lalu tambahkan garam, lada, dan daun kemangi. Aduk kembali hingga tercampur rata dan tunggu hingga matang. Tumis bunga pepaya siap disajikan. Selain dapat diolah menjadi menu masakan, bunga pepaya juga dapat diolah menjadi teh. Cara mengolahnya cukup mudah, Anda hanya perlu membiarkan bunga pepaya layu dengan sendirinya, lalu panaskan dan keringkan dengan suhu rendah untuk menghilangkan kandungan bioaktif di dalamnya. Bunga pepaya kering yang diseduh menjadi teh membawa berbagai macam manfaat untuk kesehatan. Salah satunya adalah menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Ini berkat kandungan fitosterol yang terdapat pada teh bunga pepaya. Manfaat bunga pepaya memang beragam, namun pastikan Anda juga mengonsumsi makanan bernutrisi dan bergizi lainnya agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau ingin memanfaatkan bunga pepaya untuk mengobati suatu penyakit, sebaiknya konsultasikan pada dokter gizi terlebih dahulu. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Jika bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya. Terima kasih.